Sahabat Ibu, selamat bertemu kembali dengan saya. Kita akan lanjutkan pembahasan soal geografi. Nah, ini soalnya yang begini biasanya agak berat karena kita harus tahu setiap pilihan maknanya apa. Kita baca dulu soalnya. Kesuburan tanah merupakan sifat lahan dari pengantar ya. Namun kenyataannya ada unsur hara yang hilang, sehingga harus dilakukan upaya pencegahan melalui kegiatan berikut, kecuali banyak yang salah. Jadi konteks pembicaraannya unsur hara hilang, jadi gimana caranya awet? Tekniknya seperti apa? Oke, ini berbicara pedosfer. Kita mulai dari ada beberapa metode pengawetan tanah ya. Jadi caranya ya, jangan sampai kena langsung curahan air hujan karena langsung menghantam tanah biasa mudah untuk erosi. Kemudian meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah. Infiltrasi itu penyerapan. Jadi tanahnya masuk, airnya itu gampang masuk ke tanah. Jadi kalau kapasitasnya meningkat berarti mudah meresap ke dalam tanah. Kalau jelek, air nanti akan meluncur ke bawah. Nah, itu pasti membawa muatan lapisan paling atas yang disusul paling subur biasanya. Yang C, metode yang bisa dipakai yang mengurangi runoff. Ya, aliran air yang meluncur di atas permukaan tanah itu yang menghasilkan efek pengikisan tanah yang sangat cepat karena kan dikikis ya, diguyur sama air hujan. Air hujannya turun ke bawah ya, membawa tanah-tanah yang diterjang. Kemudian meningkatkan stabilitas agregat tanah. Oke. Kita lihat ada beberapa teknik. Metodenya ada metode vegetatif. Sebenarnya ada lebih dari dua, sebenarnya kan kita bahas dua aja karena yang lainnya bisa menyusul. Yang pertama dengan cara vegetatif dan yang kedua dengan teknik dan mekanik. Kalau vegetatif ya, contohnya reboisasi, ini buffering jadi pinus dan sebagainya, kemudian crop rotation, strip cropping. Kemudian kalau teknik mekanik dengan kontur farming, ya kontur ya. Farming, kemudian terasering, dryness, dan gurudan, dan sebagainya. Nah, mungkin agak asing bagi yang belum pernah mengerti apa itu crop rotation, apa itu strip cropping, dryness, dan lain sebagainya. Ini nggak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata ya, jadi harus pakai gambar yang kita lihat. Oke. Sebelum masuk ke gambar, kita lihat dulu kontur farming mah. Jadi tanamannya searah garis kontur. Kontur itu naik turunnya permukaan tanah itu kontur namanya. Tujuannya sama sebenarnya, agar menghambat air yang turun ke bawah gitu, tidak langsung bleng, langsung muncur tidak, tapi muncur sekian senti sudah ketahan, nanti ada blok-blok-bloknya gitu. Ada kesempatan tanah untuk masuk ke air, tanah airnya masuk ke tanah airnya. Oke, kita lihat ininya. Nah, ini namanya cara sharing ya. Nah, dengan cara sharing ini kan jadi air tidak langsung turun ke bawah tapi ke halang, jadi ngikutin, ada yang ngalangin ke samping. Nah, so, ini yang membuat dia bisa tidak cepat habis. Nah, kalau ini disebut kontur farming. Jadi berkontur sesuai dengan ketinggian tanah ya. Nah, penanaman padi sesuai dengan kontur misalnya. Penanaman tanaman sesuai dengan kontur tanah misalnya. Nah, kalau ini crop rotation. Jadi nanamnya itu
Enggak sama aja. Kalau jenis aja, kalau satu jenis aja nanti kan cepat sekali itu nyedot unsur haranya itu cepat sekali. Tembakau terus kan. Nah, crop rotation artinya kadang gandum, kadang pohon lain. Diputar agar tidak selalu item yang sama, karena setiap pohon itu punya kebutuhan yang spesifik ya, ya kayak kita aja. Jadi kalau dia domain tertentu lebih suka unsur anu, ya dia nyebutnya itu aja. Dengan crop rotation dia bisa puter. Oke, berikutnya. Nah, ini disebut contour farming. Saya dulu contour plogging. Plogging itu membajak. Jadi ininya nih, ininya di pembajakannya di sesuai dengan kontur yang dibajak. Ini digali dan tujuannya sama ya, air masuk gak langsung ke sini, tapi sini, diarahkan ke lain. Lainnya di sini gitu. Jadi ini dibiarin. Kadang-kadang kalau petaninya kemaruk gitu, sekarang tanam benda itu harus rusak karena sayangnya tanahnya dikosongin gitu, mendingan ditanam, bukan ini buat jalur air. Nah, ini kemudian ini namanya strip cropping. Strip bergaris, jadi penanaman pemanenan dari cropping, jadi beda-beda. Ini pohon jagung, ini misalkan padi dan sebagainya, strip cropping. Tapi semuanya benar ya, ini karena cara sharing benar, contour farming benar, crop rotation benar, contour plogging benar, strip cropping benar. Kalau menurut pendapat saya sih, ini nggak ada yang benar. Artinya benar semua gitu. Saya nggak tahu kalau sudut pandang pembahas lain, karena mungkin ada hal yang membuat pembawa soal ini menyatakan salah satu di antara pilihan ini ada yang tidak sesuai. Intinya kan ini pengemetan tanah sih. Gimana caranya agar air tidak mengelosor ke atas, jadi pakai dasarin penghambat, kontur, compression dan sebagainya. Hasilnya biar nggak cepat habis itu, yang serhalnya nggak terkikis. Kalau saya sih nggak ada jawaban ini terus. Mungkin mohon maaf jika di lain dibahas ada jawabannya ya, mungkin ya, masing-masing pembahas punya pertimbangan masing-masing. Yang jelas itu kan bukan jawaban resmi pemerintah ya. Ya sahabatnya seperti halnya sahabat ilmu, ini rasa cukup mampu untuk membahas pelajaran soal SPPTN, langsung dibahas sendiri, dijual ya, sama aja. Jadi sudut pandang saya nggak ada jawabannya nih. Jadi kalau orang lain mungkin mengatakan ada ya terserah. Oke, mudah-mudahan penjelasannya cukup jelas. Kita lanjutkan soal berikutnya.